Ya, mana suara serak? Ya ampun. Serak gak sih suara? Mengapa? Apa? Kecapean. Terlalu lelah kayaknya. Terlalu lelah, ya. Iya. Kenapa sih senyum? Kenapa sih ceria? Turun lagi 2 kilo katanya. Ya. Wah. Turun 2 kilo bukan dari dokter Cici kali ini. Kenapa? Pikiran. Iya, iya, iya. Semua orang juga punya pikiran. Betul, kalau yes, betul. Nice, ya. Sabar banget. Ya. Senang banget, maka sekarang kita di Studio Trans TV juga kita punya wahana baru. Iya. Iya, kita punya, kalau misalnya buat teman-teman yang suka nge-gym, alangkah bagusnya kalau nge-gym itu dipadukan dengan sauna. Sauna. Jadi memang supaya keringat juga keluar, Beb. Betul, Beb. Iya. Iya, Beb. Oke. Diberitahukan kepada pengurus AC Sentral. Kepada pengurus AC Sentral, live pukul 12.30, datang jam 10. Jangan keduluan artis, baru lu pada datang. Oke, okay. Kita baca judul. Boleh kita baca judul? Boleh. Ya. Kita baca sabar, judul ya. Sabar. Pakai pom-pom. Oke. Okay. Ini ngikut-ngikutin senior-senior, jadi si... Iya. Dede. Dede tuh ngikut-ngikutin senior-seniornya yang... Iya, gak mau yang kalah. Yang ninggalin dia juga, lain. Terus kamu pakai heels dulu. Iya. Ada haknya juga ke papu. Lu keluar. Tinggian kamu laki. Yuk. Papu udah tinggi banget. Judul hari ini, judulnya Maudong You gue apa sih? Ini, Oma. Oh iya. Katanya gini kok. Begini, Igun masih tinggi aja. Dia pakai hak juga. Coba deh, sini deh. Contohin deh. Gak judul contohin. Hari ini, judulnya adalah... Go, pipit, go. Pipit, Dek. Dek, lu maaf nih. Lu dapet ide ini dari kawan lu ini atau gimana? Bukan. Oh, bareng-bareng. Tapi gua lihat lu berdua ya. Mohon maaf, coba lu berdua kesini. Lemes gua, banget jalannya. Kok gue ngeliat mereka berdua kayak orang kembar ya, Mak? Mana? Bentuknya maksudnya ada mirip-miripnya gitu loh. Iya, sedikit. Serupa tapi tak sama. Ya. Oke, yuk. Jangan terlalu lama. Iya, jangan terlalu lama ya. Lebih ke by minute ya. Nanti ya. Sama kembar ya. Nanas madu sama nanas kampung. Ya, party juga udah pamitan. Dia belum paling apa? Resign ya. Party. Pokoknya di tempat yang baru untuk party. Oh iya. Lancar. Ya. Mana party, Mak? Party resign. Ke salah satu fauna. Yang ada di Jakarta Utara. Enggak, dia larinya ke otomotif, dia bilang. Iya. Dia gantiin ban F1 katanya. Oke. Untuk judulnya udah, tapi sekarang ini siapa sih yang jadi tamu? Yang jadi tamu kita hari ini. Siapa ya, sih, Oma? Ini dia, Dila. Halo, guys. Saya dari Brownies Festival. Gak nyangka. Wah, ini di mana ya? Ih, ada kakak Ruben. Aku dari Brownies, guys. Aduh, bukan serangan. Lu kalau gini-gini, gue lo. Ini requestnya Dede nih, gue yang ini. Titipan ya. Hei, Mbak. Tanggepin ya. Hei, Mbak. Apa sih ini? Siapa ini? Vlog apa ini? Ini apa? Kok main-main bawa vlog sih ke studio? Ria Ricis. Aku gak tau ya. Aku ini orang cantik. Kata siapa? Aku diundang nih, Brownies. Karena aku cantik. Enggak, yang bilang lu jelek juga enggak ada, Mbak. Enggak ada yang bilang lu jelek. Ada yang Ragil, ade lu, Gil. Tuh, kok kamu tuh yang pakai baju hijau, noh. Abang, yang ini. Abang. Sarah. Kok Sarah? Mukanya, coba ketawa lagi di kamera. Ketawa lagi ke kamera. Ayo, aku udah serepet, tes. Kayak gunung ya? Iya, aku cantik. Iya, cantik. Iya, saya. Cantik duduk yuk, cantik duduk ya.
Biarkan, yuk, yuk. Kasihan, udah, kasihan udah kameramennya. Udah, cantik ya, dulu. Udah ya. Cantik dulu, cantik. Ayo sini, sini. Nah. Sini. Hei, sini dong. Sini, ke atas. Hei, sini dong. Bentar ya, gue bilang ke kameramennya. Bro, bro, makanya kalau malam Jumat jangan kencing sembarangan. Malam Jumat jangan kencing sembarangan, dia suka kencing sembarangan. Iya, jadi ke bawah okay. Kan lu. Nah, dari kemarin memang saya dapat WhatsApp dari Wendy. Bukan, ini jangan bawa-bawa gue. Dari manajemen dia gitu. Dan terus, jangan bawa-bawa gue. Siapa Wendy? Ya udah, akhirnya coba datang. Jangan bawa-bawa gue. Ini udah lama satu manajemen sama Wendy? Gak ada satu manajemen sama gue. Satu frekuensi. Bukan. Ya. Oke, ini Wendy. Ini anak asuhnya Jessica Desa Ratu. Ini istana atau apa sih? Mana? Ini sederhananya gubuk aja. Ya, kita sederhana aja. Siapa sih Dila ini? Coba kita lihat profilnya yuk. Ini dia. Ini dari kamu. Iyalah, itu aku cantik kan? Cantik. Cantiknya alami, bagus banget tadi. Karena memang aku lihat di belakangnya gak ada orang lagi. Iya, betul. Pas itu kamu cantik banget. Karena saingannya cuma sama tumbuhan ya pada saat di video ya. Iya, oleh wali itu mandar ya? Wali mandar. Sulawesi. Iya. Sulawesi Barat. Itu kamu kok bikin kalau bikin konten di hutan terus ya? Di itu hutan, kebun. Tapi itu di perusahaan. Perusahaan. Iya, kamu kerja di perusahaan itu? Bapakku. Oh, ganas. Papa kamu punya kebun? Bukan, punya perusahaan. Punya perusahaan? Iya. Perusahaan apa kalau boleh tahu? Perusahaan PT Mul. Apa? Yaitu, bidang? Sawit. Cucok dong berarti lu ya? Enggak, tapi punya orang. Dia ngerti cucok. Tapi Papa punya kamu, orang kata dia. Hey. Pak, kamu punya yang punya orang apa punya yang bapak punya perkebunan kamu? Sawit. Yang punya. Iya. Bukan punya saya. Tadi katanya punya perusahaan. Tadi katanya punya papa. Bukan punya papa. Lah, katanya punya bapak lu yang ngurusin gimana sih? Iya, itu perusahaan itu karyawannya banyak gitu. Salah satunya bapakmu. Iya. Oh, lah. Bapak karyawan. Enggak coba ulang-ulang. Coba ulang. Iya, jangan dong mandi sana dong. Ulang. Oh iya. Ini kayaknya pengaruh kelamaan di hutan ya, Shay. Enggak. Ini coba kita fokus ya. Coba diulang lagi, kamu dari Polewali Mandar. Mandar. Iya, pertanyaan aku itu di hutan, itu hutan perkebunan siapa? Bukan Polewali Mandar. Mana? Yang ketempati sekarang. Di mana? Di gua enggak tahu tempat kau di mana sekarang, enggak tahu. Mamuju. Iya, bagian Mamuju. Oke. Tomo. Lagi tepat. Bentar. Teman saya ini lagi ngeluh. Yuk, gua dari sahur, gua bangun cepet banget buat ke brownies cuma buat ketemu yang begini doang. Masa yang begini doang aku kan cantik. Iya. Maksudnya ini dia masih ngantuk. Gimana gue lebih kecewanya? Yang kemarin gimana sekarang jauh kan? Iya. Tapi ini dari Mamuju. Dari Mamuju. Terus ngapain kesini? Ya diundang kan aku cantik. Ya aku tanya doang. Aku cuma tanya doang. Kan kamu kan viral kan? Kalau di Mamuju ini yang kamu udah paling cantik. Hah? Kalau di Mamuju kamu udah paling cantik. Ya aku cantik. Iya kan? Karena aku cewek. Iya. Iya. Semua cewek itu cantik. Cantik nah, memang kuakui. Iya kuakui. Tapi pertanyaan aku tadi, kamu itu kalau bikin konten selalu di perkebunan. Bikin konten iya di perkebunan. Punya kamu? Punya orang. Nah itu. Intinya dari tadi teman saya nanyanya itu, kebunnya itu. Jadi kamu tuh jago bikin pantun ya? Oh jelas. Coba pantun. Coba pantun buat kita brownies, coba pantunnya apa coba? Pantun. Ya. Mau minum? Apa ya? Mau apa? Tukang es kelapa di mana sih? Ini ya. Aku pantun ya. Apa ya? Nggak usah maju, Juro. Nggak usah maju. Nggak biasa kalau dulu. Ntar gambarnya gambar nih. Ntar kalau di TV. Kameranya ngambil sendiri. Kamu kemana aja nanti.
kamera. Iya, duduk aja, duduk. Nih, lu diam. Close up, close up. Dia gak percayaan. Close up banget, close up dari banget. Dari jauh juga dapet gambarnya. Cuman kawat giginya aja lu zoom coba. Nah. Oh, Dede seneng ya? Kudungannya apa? Dari sini apa kudungannya nutup ke sini sekarang? Besok kali ya? Lewati gunung dalam lembah. Habis nih baterainya nih. Jalan-jalan ke kota Paris. Ya udah sambil mikir, kita kasih kesempatan buat mikir ya. Nah, jadi kalau pada nanya, Dila ini viral karena kontennya yang bikin ngakak. Aku jujur baru tahu pas tadi ya. Ternyata serius, Oma. Baru tahu tadi. Dia ini tahu, viral tahu. Iya, ternyata rame banget ya. Rame banget, dieksplor banyak banget dia. Ya, maaf yuk, ini kan udah harus ngurusin THR yuk. Ya. Jadi suara lu habis gara-gara mengurus THR. Ini gue tonjokin sendiri gue sendiri yuk. Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Ayo pemain band jangan ngantuk dong. Ya. Kamu cantik banget. Serebu, okay. Serebepepepepepet. Nah, itu apa sih serebepepepepet? Maksudnya apa gimana sih? Apa sih itu? Itu serepet. Ya serepet. Apa? Kalau aku kalau di sini tahu nih serepet. Itu serepet, ya, Ma. Aduh buset, serepet tetetetetnya itu musik. Oke. Nah, kenapa kontennya nge-vlog? Duduk bawah ya. Apa itu vlog? Apa itu vlog? Wen, ayo dong. Mukanya gak kelihatan. Mukanya gak kelihatan. Dia malah ikutan orang duduk di bawah dia nih. Ya, Jos, kayaknya perlu, Jos. Kayaknya perlu kalau mau ada viral, jangan langsung calling, video call dulu. Dila, ini kemarin kan sempat heboh waktu kamu dihubungin pertama kali sama Brownies. Iya. Gak percaya? Gak percaya. Gimana waktu, halo gitu? Bilang, Dila itu. Halo Kak Dila, selamat siang. Kami dari tim kreatif mau undang kakak sebagai bintang tamu. Apakah ada kontak WA yang dapat dihubungi? Terima kasih banyak. Itu jawabnya benar, Dila. Masya Allah, Kak. Benar, Kak. Benar dong, Kak Dila. Kak Dila nanti jadi orang yang akan diboncengin di tong setan. Tapi itu salah itu. Tong gak ada. Tong gak ada halo Dila cantiknya. Ada nomor WA, Kak, biar enak. Tong gak ada halo Dila cantiknya. Ya kan dia nggak tahu lu cantik gimana, belum tahu nih. Iya, semua orang juga udah tahu, udah dia tahu. Nanti kan ini hari ini ada di TV, nanti orang baru bisa nilai kamu cantik atau enggak. Iya. Sabar sayang ya. Sabar ya. Iya. Ya. aku mau pantun. Ya. Pantun udah datang. Udah ketemu, pada ketemu. Pantun udah datang. Aku berdiri ya. Boleh, boleh. Ya. Maju, Ge. Maju sana ke depan parkiran, no enak. Apa coba? Hei, yuk. Makan bubur campur sayur kepiting. Iya. Yeah. Ngajak ketemuan kok kabur. Aduh, buset serempet tet. Gua tadi pagi sahur pakai apa ya? Gua sahur tadi. Emang cobaan orang tuh beda-beda ya. Ya. Cobaan orang. Cobaan orang. Wen, lo gak boleh gitu, Wen. Gua nih ya. Halo guys, ada di Brownies. Iya guys. Ini kamu ada di Brownies. Tetangga, saudara, pada semua nonton. Dikasih tahu. Hah? Pada nonton gak? Pada nonton gak ini? Siapa? Saudara lo. Oh, pada nonton lah. Siapa? Hai, papa, mama. Nonton ya sama teman-teman semua siapa? Oh, sama teman-temanku yang ada di Sulawesi. Apa sih? Buat warga Mamuk. I love you meledak. Aduh, buset serempet tet. Kosap. Buat warga Mamuju yang merasa kehilangan anak atau saudara atau sepupu atau bahkan pasangan dengan ciri-ciri aku gak hilang. Bisa langsung menghubungi panitia karena dalam waktu 1x24 jam kalau tidak menghubungi aku ini gak hilang. Ini akan menjadi aku ada di Brownies, aku diundang sama Brownies.
Dek, lu gak istighfar kayak gini, Dek? Astagfirullah. Dila, kamu kok dari Mamuju ke sini naik pesawat? Naik mobil-mobil terbang. Yang nganterin siapa ke Jakarta? Hah? Yang nganterin siapa ke Jakarta? Kamak Kaco. Saudara? Iya. Oh. Oke, enggak kesini naik pesawat kan? Iya. Ya. Udah pernah sebelumnya naik pesawat? Pernah. Pernah? Pesawat apa itu? Yang lu kemana naik? Mobil terbang. Mobil terbang? Iya. Pesawat itu mobil terbang, Ma. Iya. Karena ada rodanya. Gue mesti banyak perbendaharaan kata lagi. Untuk gue bisa lebih belajar. Iya. Katanya di lain. Ma, kalau pesawat. Nih gue nanya nih ya, gue nanya soalnya kan gue gak tahu, lu kan ngerti semuanya. Kalau pesawat itu bahasa Prancisnya apa, Ma? Pesewo. Lumayan lah, Ma. Lumayan. Iya, Ma. Biar gak mandang amat. Ya. Dia ketawa berarti tadi, berarti satu frekuensi sama lu berdua. Dia ketawa. Ketawa, dia ketawa. Dila kalau di kampung kerjanya apa? Saya sekolah. Sekolah kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. SMA. Oh, masih sekolah terus tiap hari? Udah libur lagi. Kan belum puasa. Oh, puasa sebulan libur? Temen-temennya sih masih sekolah. Pilih gua ya. Temen-temennya sih masih sekolah ya. Oke, tapi teman-teman kamu sekolah? Iya. Oh, kamu yang gak sekolah? Iya. Oh iya, iya berarti. Aku bukan libur, berarti lu yang gak sekolah. Kok libur? Diundang brownies. Iya. Jadi kan cuma sehari diundang brownies, kenapa lu gak jadi sekolah seminggu? Aku kesini juga rekaman. Hah? Iya. Serius? Iya. Nyanyi? Rekaman lah. Mana? Nyanyi. Ada tayangannya? Serius? Oh itu awalnya burung puyuh, burung itu kamu yang nyiptain katanya? Iya. Burung puyuh, burung apa coba? Nih, si Dede. Itu yang nyanyi lagu itu, Oma. Lagu apa? Burung puyuh, burung ini. Dimakan biawak. Itu kamu? Itu kamu yang? Itu dia, itu kan aku pantun. Terus diedit sama Fadli. Padi. Yang edit lagunya. Vokalisnya Padi. Gini. Gak semua nama yang lo sebutin gue kenal. Ma, itu 4 tahun paling bingung loh, Ma. Itu 4 tahun bro, Ma. Iya. Gue kayak... Ke 4 tahun loh, Ma. Gue kayak... Kayak lagi ngerununin Lego, ngerti gak? Nih kemana ini susunannya? Jadi Padli itu yang ngedit-ngeditnya? Iya. Teman kamu? Iya, aku pantun gitu tuh. Burung puyuh dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut. Aduh, pusat repet, tet. Gitu. Oh, jadi ada yang ambil kata-kata dia dibikin lagu, di remix gitu? Iya. Burung, ini iklan ya? Enggak, nyanyi. Iklan, Ma. Gak iklan. Nyanyi dulu. Mana mic ya, Seng? Hah? Mic ya? Gak mau iklan dulu. Ada mic gua. Gak, tapi ada iklan kan? Ada iklan. Banyak kan? Lo yang ngantri. Ntar pada kecewa lo klien. Ayam. Igun nomor berapa? 3 ya? Nih, cek Igun. Yuk. Apa ini? Dadoin. Nyanyi. Burung puyuh. Ragil, butuh bahan baku. Ini gak? Dodol. Ini.